aja sih yang harus dimiliki ya, yang harus dipunya kalau kita tuh pengen menjadi seorang jurnalis, baik dari segi mental ya, mungkin tadi kan harus nunggu ketidakpastian. Dari segi mental maupun dari segi skill tuh apa aja sih yang harus dimiliki ya, dari katanya mungkin? Mungkin syarat pertama adalah kepo kali ya. Yes. Pertama itu penting banget, kepo. Betul. Karena kalau misalnya teman-teman genuine gitu atau benar-benar rasa penasarannya murni pengen tahu, teman-teman akan cari tahu berita itu gimana pun caranya sejelas mungkin dan selengkap mungkin. Jadi mungkin itu pertama tuh, harus kepo dulu tentang sesuatu. Terus yang kedua mungkin bagaimana cara kita untuk mencari dan mendapatkan berita itu. Nah caranya adalah teman-teman belajar atau melengkapi diri sendiri. Misalnya teman-teman hobi nulis, rajinlah tulis misalnya di blog atau di Facebook Notes atau dimanapun. Terus yang kedua kalau misalnya teman-teman tertarik nih presenter, jadi presenter seperti Kak Eva, latihannya teman-teman bisa mulai misalnya dengan cara nge-vlog atau mungkin secara sederhana ngomong di depan TV, ngomong di depan kaca sendiri gitu. Dari situ teman-teman akan belajar dan mungkin juga akan merasakan perbedaan kayak, wah pertama kali aku nulis begini nih, pertama kali aku ngomong depan kaca begini. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, teman-teman akan merasakan perbedaan kalau teman-teman sudah bertumbuh. Nah kemampuan-kemampuan seperti ini, kemampuan multitalenta ini, yang akan menjadi modal penting teman-teman untuk bisa menjadi jurnalis konvergensi. Kalau aku gitu sih, Nat. Jadi latihan terus ya, Kak. Ya. Ya. Jangan takut dibilang gila ya kalau ngomong di kaca ya. Benar-benar. Karena itu penting untuk kita bisa tahu mengkoreksi diri kita sendiri ya, Kak Tia ya. Kalau dari Kak Eva gimana, Kak? Aku nambahin aja, setuju. Yang pertama sama Theo ya, setuju kepo. Kepo itu harus ya. Kepo, kita punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian kritis, mau belajar. Terus update terus informasi ya, baca koran, terus nonton berita, baca buku, jadi kita gak ketinggalan informasi. Kemudian adaptif juga, kita harus adaptif terhadap perubahan termasuk teknologi. Konvergensi media itu salah satu bentuk adaptif kita terhadap perubahan teknologi. Kemudian punya jaringan yang luas ya, berteman sama siapapun. Untuk jadi modal kita, relasi sebagai jurnalis itu penting banget supaya kita bisa punya akses ke sumber-sumber informasi. Kemudian tangguh, itu yang paling penting. Tangguh di lapangan supaya kita bisa matang juga di layar. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.